Yo, halo semuanya, selamat datang channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi hari ini sesuai judul gua akan bahas tutorial Franco lagi nih ya. Dan lagi berarti cuy, ini berarti udah tutorial Franco yang kelima ya. Karena kalian juga udah banyak yang request untuk bang buatin tutorial Franco lagi dong. Padahal udah banyak banget cuy, tapi gak apa-apa gua buatin lah kali ini. Tapi mungkin tutorial kali ini gua akan lebih bahas ulang aja sih ke kalian untuk tahun 2022 ini ya tentunya cuy. So jangan di skip-skip nih videonya biar kalian gak salah paham, karena video ini cuma sebentar cuy. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau bahas juga nih tentang settingan sensitivitas Franco yang enak untuk dimainin. Banyak juga yang nanya kan. Jadi sebenarnya settingan ini selera masing-masing cuy ya. Tapi gue lebih prefer make full sensitivitas segini cuy, full ya. Atau kalian bisa kulik sendiri senyaman mungkin lah, pokoknya bisa kalian kulik di custom ataupun di rank. Karena tingkat kenyamanan orang pas main tuh beda-beda cuy. Atau kalian tetap mau ngikutin settingan gue ya, silakan aja lah pokoknya. Oke deh, kita masuk ke pembahasan pertama nih. Gue akan bahas cara memprediksi musuh dulu nih cuy. Pertama-tama, prediksi musuh saat menggunakan skillnya. Jadi di sini kalian bisa memprediksi musuh saat musuh ataupun hero lawan menggunakan skillnya cuy. Ada banyak hero yang gampang dihook saat lagi ngegunain skill nih. Gue kasih contoh satu-satu. Pertama ada Parsa saat lagi ultimate nih. Kalian bisa manfaatin deh tuh hook kalian kayak gini. Karena pas nih hero lagi ultimate, dia akan cenderung diem gitu kan. Kalian bisa diem-diem tuh ngehook dia tuh. Yang kedua ada hero yang gampang dihook menurut gue, ada Benedetta pas lagi pakai pasifnya nih ya. Dia akan ngedes-ngedes gitu dan cenderung lurus nih. Kalian bisa manfaatin prediksi kalian ke arah-arah lurusnya itulah cuy. Yang ketiga ada Lancelot saat menggunakan skill 2 nya ya. Pas lagi menggunakan skill 2 nya dia akan diem beberapa saat ya, baru deh tuh sebelum dia pakai skill satunya baru susah dihook tuh. Yang keempat ada siapa lagi ya, Sylvana tuh gampang saat lagi pakai skill 2 nya ya. Kalian juga bisa manfaatin tuh ngehook pas dia lagi skill 2 kan, cenderung diem gitu cuy. Intinya sih ya, ngehook musuh tuh yang gampang-gampang dulu cuy untuk pemula, ataupun nanti selanjutnya kalian akan tahu lah ya. Masih banyak lagi hero-hero yang gampang dihook cuy, nggak akan cukup gue bahas satu-satu di sini ya. Gue kasih tabelnya aja lah, tinggal kalian screenshot aja nih cuy. Lanjut ya tutorial hook yang kedua nih, cara biar hook belok ataupun double hook nih kayak di video awal-awal cuy. Kalian bisa narik musuh dari sisi kanannya, caranya nih cuy. Dan nanti akan gue kasih perbedaannya ya, kenapa harus dari sisi kanan dan kenapa nggak dari sisi kiri cuy. Nih kalau dari sisi kanan ya, akan terjadi double hook kayak gini nih. Contohnya si Jawhead ini nih, gue hook dari sisi kanan ini cuy. Ataupun ada Cyclops kayak gini, gue perlambat nih videonya nih biar kalian bisa lebih paham ya. Atau kalau nggak keluar double hook, hooknya bakal jadi belok cuy kalau dari sisi kanan ini nih. Kayak si Beatrix ini akan gue hook nih, set tuh kan belok malahan. Ada lagi video gua main lagi ngehook direct nih. Si direct ini gua pulang kan ke tower, gua hook nih, hooknya jadi belok. Dan gua kasih tau perbedaannya, kalau dari sisi kiri malah cenderung gak kena ataupun miss ya. Kayak gini contohnya nih cuy. Padahal ini lagi war ya, banyak musuh ya, gak ada yang kena satupun nih dari sisi kiri gini cuy. Ataupun saat Parsa ini lagi ulti, gua cuman beda sedikit doang nih, gak kena loh, miss loh. Beda lagi pasti kalau dari sisi kanan gua ngehooknya ya. Dan yang harus digarisbawahin tuh, ini tuh bukan script ya ataupun cheat gitulah cuy, yang suka di share di YouTube gitu cuy. Masa main Franco dong pakai script sih, ya elah. Ini tuh bug cuy yang kadang-kadang bisa juga, kadang-kadang enggak ya. Dan gue paling kesel kalau ditanyain pakai script apa bang. Share scriptnya lah. Aduh, gue pure no script loh. Walaupun script katanya aman lah, tetep lah ya, gue bisa belok nih hook gue walaupun tanpa script loh. Intinya sih pesan gue, tetap sayangin lah akun kalian cuy. Kan kita nggak tahu ya sewaktu-waktu sistem montun berubah, ntar kita mau login tiba-tiba akun kita udah kebanet aja kan. Walaupun katanya aman ya, tapi gue nggak mau lah cuy. Skip lah ya, males juga gue bahas script-script gini cuy. Kita lanjut aja bahas tutorial hook selanjutnya nih, yang ketiga ya. Masih nggak jauh-jauh dari prediksi nih. Nah kali ini gue akan kasih tahu cara memprediksi musuh saat lagi jalan lurus ya. Cara ini bisa kalian manfaatin dari dalam ambius ataupun semak-semak gitu cuy ya. Pokoknya nih hero biarpun gendut tetap gak kelihatan cuy walaupun masuk rumput ya. Ingat nih, pastiin juga sebelum masuk rumput kalian jangan sampai notice atau ketahuan sama musuh duluan. Jadi kalian harus sampai duluan cuy. Contohnya kayak gini nih,
Terus pasti ada yang nanya juga kan, bang kalau musuhnya ngindar-ngindar atau zigzag-zigzag gitu gimana ngehooknya bang? Ya kalau kayak gitu gimana ya gue ngasih taunya? Itu namanya prediksi ya, kalian harus memprediksi ataupun insting terbaik kalian digunain lah cuy. Intinya asa terus lah, mainin hero ini terus cuy. Insting kalian bakal kepake nanti lama-kelamaan. Terlama-lama bakal paham ya pergerakan hero-hero musuh ataupun pas lagi di gameplaynya tuh gimana cuy. Lanjut ya, tutorial hook keempat nih, cara memprediksi musuh saat lagi mau masuk war ataupun keluar war nih. Cara ini bisa kalian kombinasiin di dalam rumput ataupun di alam liar ya, di mana aja bisa cuy. Gua kasih contoh lagi nih ya, kalau pas musuh mau masuk war nih akan keluar dari sisi tower sebelah kiri sini cuy biasanya, ataupun kanan ini ya. Karena gua udah apel jadinya gua share nih trik ini ataupun tips ini ya. Kalian bisa prediksi musuh dari sekitaran sini cuy. Pokoknya gak ada yang pasti lah, pokoknya gunain insting terbaik kalian cuy. Nah lanjut ya, pas musuh mau keluar war ataupun kabur nih. Ini gunanya pasti Franco di sini nih cuy. Walaupun nih hero gak punya skill blink, walaupun nih hero gendut juga ya, jalannya ngebut banget cuy. Bisa kalian manfaatin dah tuh prediksi musuh dari belakang yang lagi kabur ya. Bisa kalian kombinasiin juga pakai flicker. Dan tips dari gua selalu inget lah, hook musuhnya tuh ke arah depan mukanya ya cuy ya. Jangan pas banget heronya suka miss malahan cuy. Segitu dulu kali ya tutorial hooknya nih. Karena setiap hari juga gue udah share ya gameplay main Franco. Kalian sebenarnya dari situ aja udah bisa ngambil ilmu cuy sebenarnya. Oke jangan lupa subscribe gue lah, pokoknya nonton tuh setiap hari gue share gameplay gue cuy. Selanjutnya juga gue mau bahas penguasaan map nih. Sebagai user Franco yang diperluin banget selain insting ya, biasanya orang-orang nyebutnya macro skill nih. Gua kasih tips nih biar kalian nguasain makro sebagai user Franco, biar nggak sering dihujat sama publik nih. Biasanya kan ada aja ngebacot atau ngetoksik gitu cuy. Masa user Franco di belakang doang, jangan pick Franco lah. Tank apa support itu? Tank kok di belakang banyak lah pokoknya. Pasti nggak asing lah sama kata-kata itu cuy sebagai user Franco nih. Caranya nih tenang nih. Pertama kalian harus kuasain makro skill dulu nih. Kalian bisa nguasain makro skill yaitu caranya sering-sering geser map cuy. Atau denger-denger suara jungle core ada di mana, kalian bisa ingetin, bisa ikutin lah tuh. Kalian bisa dah tuh sampai duluan di suatu lane, entah di gold lane ataupun XP lane. Jadi kalian bisa meminimalisir teman kalian kena gank ya. Jadi kalian bisa sampai duluan ataupun posisi turtle di mana ya. Jadi alur roamingnya jelas cuy mau kemana, nggak terlalu fokus sama ngehook doang. Jadinya minimal walaupun hook kalian suka miss, nih hero tetap berguna ya di tim. Bisa manfaatin ultimate-nya yang sekali gigit otomatis ya, musuh udah auto kelok lah cuy. Nebe-nebein musuh, makan-makan damage, nebein turret juga, banyak kan yang ngedev-ngedev gitu. Ini harus bener lengkap kalau kita bisa maksimalin semua-semua skill lah cuy. Oke deh cuy, segitu aja kali ya pembahasan gue tentang hero gendut ini cuy. Semoga makin mantep lagi lah makin nih hero dari segi ngehooknya, makro skillnya dan segala-segalanya cuy. Thanks for watching ya, and goodbye.